Oke, bos, gas, dimakan. Oke, gas. One case, gas. Baru lempar langsung disambar. Ternyata ikannya di dasar, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini ikannya. Ini spotnya kita nih jauh dari rumah ya. Kita sekitar 1,5 jam lah kita baru sampai sini dari rumah tadi. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita hari ini casting lagi ya, teman-teman. Untuk peralatan kita menggunakan tuh semut semua nih, menggunakan saw gilang, produknya saw gilang ya, joran Daiwa 1,8. Untuk umpan kita menggunakan sop lure ini warna hitam, teman-teman. Langsung one cast ya, tadi baru lempar. Karena di situ tadi ada reaksi ikannya timbul ya, teman-teman. Mungkin tadi dia mengambil napas ya, jadi saya lempar langsung disambar. Oke lah, teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Simak videonya dan simak keseruannya ya, teman-teman. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Kocolan. One case, teman-teman. Masih kocolan lagi, teman-teman. Oke lah, kita ada keliling-keliling tadi ya. Dari depan sana keliling ke dalam sini, ikannya pun masih sama kocolan. Aduh. Oke lah, teman-teman. Kita lanjut lagi ya, mantap. Oke, bosku, banyak sekali kocolannya. Oke lah, kocolan-kocolan kita angkut lah, kita jauh, perjalanan kita jauh nih. Oke, kita mau ganti reel dulu, teman-teman. Karena reel ini apa ada masalah dikit lah di ininya ya, di tempat pegulungannya nih, jadi kita ganti reel yang warna hijau lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, kita reel ini kita ganti dengan warna hijau ya, karena ini ada masalah di penggulungannya. Jadi kita ganti yang hijau. Untung kita bawa sirup, aman nggak tuh sulit, kita mau dandan ini dulu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, guys. Di bawah-bawah ini ya. Ini di bawah sawit ini banjiran. Tapi ikannya segini-gini semua, teman-teman.
Oke lah, kita lanjut lagi ya. Mantap. Oke teman-teman. Segini pun kena soper 3,5 cm. Oke, kita rilis aja lah kecil. Oke, kita lanjut lagi.